Sejak harga BBM bersubsidi Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, dan solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, demonya sampai hari ini masih terus berlanjut. Demo protes kenaikan BBM itu datang dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, para buruh, gerombolan para kadrun, dan organisasi masyarakat yang lainnya. Kesemuanya mengatasnamakan penderitaan rakyat, rakyat semakin sengsara katanya. Padahal rakyat tidak ada yang ikut demo, mereka malah sibuk beribadah mencari nafkah. Apalagi rakyat yang sudah menerima bantuan langsung tunai BBM, justru sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah. Malahan mereka mencela para pendemo itu karena telah mengganggu pengguna jalan dan aktivitas masyarakat dalam mencari nafkah. Salah satu alasan BBM naik adalah karena subsidinya yang seharusnya untuk kalangan menengah bawah, malah 80% dinikmati oleh orang-orang kaya, dari kalangan menengah ke atas. Apakah para mahasiswa itu tidak tahu? Tentu saja mereka tahu, karena mereka termasuk 80% yang menikmatinya, artinya mereka golongan kaya. Ya iyalah, masak orang miskin bisa kuliah. Lain lagi ceritanya dengan gerombolan kadrun, sesungguhnya mereka senang dengan naiknya BBM, karena ada celah buat mereka untuk menyerang pemerintah, yang ujung-ujungnya minta turunkan Jokowi. Karena di pemerintahan Pak Jokowi ini gerombolan mereka dihajar habis-habisan, organisasinya dibubarkan hingga pemimpin-pemimpinnya yang kriminal dipenjarakan. Banyak orang mempertanyakan, apa sih untungnya Presiden Jokowi menaikkan harga BBM, toh dia tidak bisa mencalonkan lagi menjadi presiden. Dia kan bisa menurunkan harga BBM menjadi 5.000 misalnya, atau menggratiskannya untuk semua rakyat Indonesia agar semua senang dan memujinya sebagai presiden yang benar-benar cinta dengan rakyatnya. Sehingga di akhir masa jabatannya dia dijuluki sebagai presiden terbaik dalam sejarah Indonesia, tetapi dia tidak melakukannya. Mengapa?